Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bang Pacok. Sadulur-sadulur, teman-teman YouTube, dimana aja berada ya, semoga sehat selalu dan berkah selalu. Kali ini saya kedatangan paket nih dari Shopee. Apa isinya? Oke, nanti kita buka sama-sama ya. Oke. Yang belum subscribe silakan subscribe, like, komentar juga boleh, share boleh. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Ciao. Oke, kita buka aja ya. Ini apa nih paketannya nih? Tebel banget, rapi bener nih. Apa dia isinya? Ini dia setrikaan ya, dari Mas Pion nih, Automatic Iron setrika listrik HA380. Oke, gimana ya dalamannya, apa aja yang ada di dalamnya ini? Oke, kita buka. Ini ada apa nih? Oh, ini nih. Ini juga nih, ini unitnya ya. Oh, ada apa nih? Ini apa nih ya? Nanti kita coba nih. Ini unitnya ya. Ini ada pos nih. Apa nih? Satu garansi mungkin ya. Oke, kita singkirin aja. Langsung aja kita lihat unitnya ya. Ini warnanya ungu nih. Wah, bagus banget paduan warnanya. Kabelnya kira-kira panjang ini berapa meter nih? Kurang lebih 1 meter ya panjang kabelnya. Ini ya buat panaskan suhunya ya, mau berapa derajat kita atur ya. Ini udah stainless steel. Nah, ini alasnya tuh bermotif batik nih, mantap juga. Nah, ini Mas Pion keramik ya, jadi ini awet, nggak lengket ya di bajunya nanti. Motifnya tuh warnanya ya, ada biru ungu, ada biru merah variannya ya, ada biru orange juga. Ini produk Mas Pion nih, asli dalam negeri nih, ini made in Indonesia nih, hasil karya orang Indonesia nih. Oke, ini belakangnya seperti ini ya, apalagi nggak ada tombol-tombol lagi, paling ini ada lampu indikator ya. Ini harganya sangat terjangkau ya, harganya tuh 144.000 nih di Shopee ya. Ini sangat terjangkau sekali. Nah, ketimbang merek. Oh, ini ada apa nih? Di sini ada nomor apa nih? Buatan Indonesia ya tuh, ini nomor registrasi. Di sini ada nih. Di sini buatan Indonesia. Oke, mantap orang Indonesia ya, udah bisa bikin elektronik, udah bisa bikin setrikaan ya. Iyalah, pesawat aja bisa, apalagi cuma setrikaan. Ya mungkin ini aja ya, nggak ada tombol-tombol yang lainnya lagi. Ini pasti nanti kita coba, hasilnya pasti bagus deh, panas ya. Nah, ini saya beli di online shop kayak gini nih, tuh motifnya batik ya, bagus nih, jadi nggak polos, ada
ada pentingnya juga ya, dia mengkilat. Jadi licin, jangan takut menempel. Mantap nih. Oke, okay. Itu aja deh dari Bang Pacok nih unboxingnya jenis setrikaan ya buatan Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Terima kasih yang udah mampir. Semoga berkah selalu, sehat selalu. Saya doakan ya. Jangan lupa komentarnya. Oke, okay. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.